Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi di channel Ayo Lab Komputer. Pada video kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial merawat laptop HP seri HP 1000 teman-teman. Jadi ini ada user yang mengeluh atau komplainnya, apa namanya, gejalanya itu katanya lemot, dan laptop ini sudah 7 tahun dipakai dan belum pernah dibersihkan dalamnya. Katanya usernya minta dibersihkan bagian dalamnya agar tidak lemot lagi, seperti itu. Jadi ini tips dan tutorial merawat laptop seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Oke teman-teman, langsung saja saya bongkar. Pertama, lepas dulu baterainya seperti ini. Dan dua penutup ini juga harus dilepas. Ini ya teman-teman, masih segel ya, dari tahun 2012. Ini biasanya garansinya 2 tahun teman-teman. Di sini tulisannya 2014. Dan sekarang sudah 2019. Jadi memang lama sekali laptop ini tidak dibuka atau dibersihkan bagian dalamnya. Mari kita lihat seperti apa dalamnya. Karena belum pernah dibuka, jadi agak susah teman-teman. Ini bagian harddisknya. Susah banget teman-teman. Saking lamanya tidak pernah dibongkar. Ini DVD. Ini wifi. Setelah itu tinggal lepas semua bautnya. Thank you.
biasa bagian engsel ini dibuka terakhir. Oh, ini masih tertinggal teman-teman. Saya buka dulu yang seperti ini. Bagian engsel ini terakhir, laptopnya dibuka dulu seperti ini, baru bagian engselnya dilepas seperti ini. Ini tujuannya agar engselnya tutupannya tidak patah. Jika sudah, kita ambil bagian keyboard. Ini ada penguncinya, jadi harus pakai alat bantu seperti ini untuk menekan penguncinya agar keyboardnya bisa terlepas. Nah, teman-teman, ini sepertinya ada keyboard ada baut yang belum terlepas, yaitu di sebelah sini teman-teman, satu dua ini. Saya lepas terlebih dahulu. Oke, sudah, ini keyboardnya baru bisa diambil ya. Bisa dilihat ya teman-teman, debunya sangat luar biasa. Nanti saya bersihkan ini karena 7 tahun tidak pernah dibongkar, tidak pernah dibersihkan teman-teman. Luarnya saja yang terlihat bersih, tapi dalamnya sangat-sangat ekstrim teman-teman. Ya, ini karena baru pertama dibongkar, jadi casingnya masih susah dibuka. Oh, ini ada baut di sini teman-teman. Maaf, ada 2 sama sebelah sini belum saya buka. Oke, ya. Sepertinya ada baut lagi teman-teman di sini. Iya, ternyata bautnya sangat banyak. Ini juga dilepas seperti ini. Ya, ini baru bisa diambil. Ya, bisa dilihat ya, debunya sangat tebal. Ini soket speaker. Di sini ada baut lagi, dilepas juga. Yang ada tanda panahnya seperti ini teman-teman. Ini juga sama, ada tanda panahnya, dilepas juga. Lalu ini soket ke LCD ya, dilepas. Ini pembersihan total teman-teman, jadi saya lepas semuanya agar bersih sekalian dari debu dan kotoran. Oke. Ini nanti saya bersihkan, saya taruh bawah terlebih dahulu. Yang mau saya kasih tahu atau kasih lihat itu yang paling penting itu heatsink fan-nya ini teman-teman. Saya penasaran, 7 tahun baru pernah dibersihkan, tebalnya seperti apa dalam heatsink fan ini.
enggak sabar lagi melihat debunya. Setebal apa, teman-teman? Bisa dilihat, teman-teman. Oke, teman-teman, ini debunya bisa dikeletak seperti ini ya, luar biasa. Oke, itu saya bersihkan saja semuanya. Silakan disimak terus videonya. Oke, teman-teman, saya bersihkan menggunakan tisu seperti ini. Dimulai dari heatsinknya. Cukup dibersihkan seperti ini saja. Dan thermal pastanya ini dibersihkan saja itu dibuang menggunakan tisu. Nanti diganti dengan thermal pasta yang baru. Yang sudah saya bersihkan saya pisah, teman-teman. Kemudian kipasnya juga sama, di sisi ini lihat debunya. Untuk kipasnya ini boleh dikasih pelumas, teman-teman. Ini nanti mau saya kasih pelumas. Saya kasih pelumas ini, teman-teman. Lotfat. Jadi saya cuma kasih pelumas di bagian ujung sini ya, teman-teman, sedikit saja biar lancar kembali seperti itu. Oke, kemudian motherboardnya saya bersihkan. Ini yang di bagian prosesor, thermal pastanya dihilangkan sama. Ini ekstrim juga, teman-teman. Lanjut ke komponen lainnya ya.
fosnya bersihkan semua sampai benar-benar bersih dari kotoran dan debu. Baterainya pun sama teman-teman, berdebu. Keyboard. DVD, ini tutup atasnya tadi yang debunya sangat banyak. Bagian bawahnya juga sama. Ini speaker. Lalu yang terakhir casing ya, casing bagian bawah ini sama LCD-nya. Oke teman-teman, semuanya sudah saya bersihkan debunya. Sekarang tinggal sesi pemasangan. Oke teman-teman, ini tinggal pemasangan. Ini motherboardnya saya pasang terlebih dahulu dan saya kasih thermal pasta di prosesornya dan di chip VGA, chip controllernya ini. Lalu ini dipasang kembali seperti ini teman-teman. Thank you.
Okay. Kemudian pasang kembali ke sini ya. Yang tadi sudah dikasih thermal pasta. Jangan lupa soketnya dipasang, soket kipas. Oke, selanjutnya pasang lagi ke sini. Ini taruh atas, teman-teman. Kemudian ini USB-nya sebelah sini. Lalu speaker, ini speaker. Ini soket LCD-nya, jangan lupa. Kemudian kita baut satu persatu. Nanti kasih baut ini yang ada tanda panahnya saja, ya, teman-teman. Seperti ini tanda panahnya. Ini juga ada tanda panah. Oke, yang ada tanda panahnya cuma 3. Selanjutnya tutup ini. Kasih atas. Dipasang soketnya seperti biasa. Ini soket MOSFET. Kemudian baut lagi. Di sini kalau nggak salah 2. Sama sebelah sini. Oke, kemudian keyboard. Oke, tadi pas abang lepas baut sini terakhir, kalau yang ini pertama, teman-teman. Seperti ini.
tujuannya tetap sama, biar engselnya tidak patah. Setelah itu baru ditutup. Ini soket DVD. Lalu ini DVD-nya saya pasang. Saya pasang ini apa WiFi-nya terlebih dahulu. Teman-teman, baterainya kamera saya hampir habis, jadi saya rekam dengan notis seperti ini ya, karena sambil saya rekam masih kelihatan ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, kita selesai. Ini tadi pembongkaran sekaligus pembersihan dan pemasangan. Oke teman-teman, itu tadi video dari saya Ayla Komputer tentang cara atau tutorial membersihkan dan merawat laptop HP 1000 yang 7 tahun tidak pernah dibersihkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.